Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas event di mana di eventnya ini kita bisa mendapatkan skin gratis dan juga kita bisa mendapatkan semua hero secara gratis. Ini di grup bisa kita lihat, ini di grup saya banyak banget orang yang dapat skin. Nah, ini dapat lagi nih. Tuh, dapat lagi tuh. Banyak banget yang dapat skin ya. Jadi untuk skinnya ini bisa kalian ambil di menu event. Kalian tinggal login aja. Oh ya, ini ada ini ya. Kita disuruh untuk melakukan pre-order teman-teman. Pre-order untuk skin sama border, border season 13. Ini kalian pre-order aja supaya kalian bisa dapat border season 13. Oke, udah kita klaim. Untuk box-nya itu bisa kita ambil tanggal 21 September. Sekarang masih tanggal 14 ya. 7 hari lagi. Nah, ini dia. Untuk skinnya itu bisa kalian ambil di sini. Ini isinya ada skin Cyclops, ada skin Tigreal, ada skin Yi Sun Sin, ada skin Natalia, ada 5 skin ya. Oke, kita klaim. Kita lihat kita dapat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Boom. Wow, dapat Yi Sun Sin dong. Oke, ini cukup bagus skinnya. Lumayan ya, daripada kita dapat Tigreal, lebih bagus kita dapat Yi Sun Sin. Dan jangan lupa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah, kalian dapat skin apa. Nanti semua komentar saya baca. Ini nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini monton baik banget. Nggak tahu ini saya nggak tahu kenapa monton baik banget. Bulan kemarin itu kita dikasih skin ya. Bulan kemarin dikasih skin, bulan kemarinnya lagi dikasih skin juga. Ini perasaan setiap bulan ya, setiap bulan sekali kita dikasih skin gratis sama monton. Tapi sayangnya, oh bentar, ini belum saya ambil nih. Saya ternyata saya dapat 2 skin ya, lumayan. Saya bisa dapat 2 skin, kita ngambil Hanabi aja. Ini jadi ini ya, tiap bulan sekali kita dikasih skin gratis sama monton. Tapi sayangnya yang dikasih itu skin elite, bukan skin epic. Ya kita doakan aja semoga untuk bulan depan yang dikasih monton adalah skin epic. Amin. Ya semoga aja skin epic. Oh ya, ini semua hero gratis ya teman-teman ya. Bisa kalian coba semuanya gratis. Bentar ya, di mana tadi ya? Ini tadi di mana? Di mana ya? Kita coba lihat hero. Nah, ini semua hero gratis ya. Ini bisa kalian coba semua hero gratis. Jadi sebelum kalian beli hero, saran saya kalian coba hero-nya terlebih dahulu. Jangan sampai kalian nyesal beli hero. Kalian lihat hero-nya udah di nerf atau belum. Ini kayak Kaja, sebelum beli Kaja kalian lihat dulu apakah udah di nerf atau belum. Kalian coba dulu mumpung semua hero gratis. Jadi jangan sampai kalian salah beli hero. Kalau salah beli hero itu bisa kacau banget karena harga hero cukup mahal ya. Harga hero nggak murah. Oke, jadi jangan lupa untuk kalian share event ini. Jangan sampai teman kalian nggak tahu ya tentang event ini. Karena ini bisa dapat skin gratis. Dan untuk hero-nya ini mungkin sampai jam 3 sore besok ya. Hero-nya ini cuma bisa kalian coba sampai tanggal 15. Jadi cuma satu hari ya. Lewat jam 3 sore besok, ini hero-nya udah nggak gratis lagi.